Salah satu gedung di kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, yang satu kompleks di Balai Kota Bandung, mengalami kebakaran hebat, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Asap hitam muncul di gedung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Bapelitbang, Kota Bandung, yang berdempetan dengan kantor Wali Kota Bandung. Gedung yang dulunya bekas kantor DPRD Kota Bandung itu berjarak sekitar 100 meteran dari ruang Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Dari informasi api awalnya dari lantai 2, api yang cepat membesar membuat para pegawai dan tamu yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung berhamburan menyelamatkan diri. Para pegawai yang ada di gedung itu langsung pada teriak dan lari menyelamatkan diri. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran Diskar PB Kota Bandung diterjunkan ke lokasi melakukan pemadaman. Sedangkan sejumlah ASN keluar dari gedung untuk menghindari dampak dari kebakaran ini. Video kebakaran ini diunggah akun Facebook Sani Nur Marwan Hairun.